terima nomor 7 dan angsur kurban. Ada onet ke belakang. Aiki onet kali lepas. Kembali ceplokan dan kali sama. Cid cenderungkan lepas jebret. Satu rupanya saudara. Kali ini Aboy lakukan sudah keras sekali terima nomor 7 sudah hampir mati kesalahan masih berhati tim masih berhati Farhan kali ini sudah benar namun sayang kita Farhan melakukan pukulan terlalu melebar kali ini sehingga poin pecah 1-0 1-0 kali ini saudara papak rupanya saudara kalau makan servis lakukan sudah namun sayang dibiarkan saudara poin sehingga bola keluar pindah poin kali menjadi 1-1 Onet kali ini saudara akan melakukan servis main dari Mandul Jaya lakukan saudara jadi mas saudara kembali pukulan nomor punggung 7 tadi dan Ali serangan nomor punggung 4 kali ini saudara Indra rupanya saudara melakukan pukulan keras sehingga pindah poin kali menjadi 2-1 2-1 kali ini saudara Rana balik terima saudara Bocin ada Onet dan Asyura Farhan Asyura akan nomor punggung 2 saudara Yogi rupanya sayang tadi saudara bulan saudara Indra ini sudah berhasil diterima dengan sempurna saudara Onet ini sehingga poin pindah poin kali menjadi 3-1 3-1 rupanya saudara Ranang kali ini saudara kembangkan servis pemain dari Kapota ini yang berasal dari Kecamatan Tanggung atau direkrut pemain dari Bekasi rupanya saudara kembali Onet cotrokan ke depan ada Aboy berhasil di lantai ke belakang kembali Onet Farhan kali sarungan ke depan nomor punggung sampai kan nomor punggung cukup sempurna kali ini saudara sehingga pindah poin kali ini 2-3 2-3 kali ini saudara kembali lakukan sudah terima saudara Salun kembali cotrokan ke belakang nomor punggung 7 kali ini saudara Firman kali ini kembali ada Ramdan itu kan saudara cotrokan ke depan masih ada saudara Aboy wah saudara mendengar pukulan nomor punggung apa saudara Indra ya rupanya saudara kembali poin 4-2 terima Farhan Onet cotrokan ke depan Farhan di set yang pertama ini sudah mengeluarkan atau soal duel meli serangan kali ini saudara pindah poin kali ini menjadi 3-4 Farhan kembali terima nomor 7 dan angsur kurban pukulan cepat diperagakan saudara Indra ini nomor 4 saudara sehingga pindah poin kali ini menjadi 5-3 5-3 kembali saudara Indra kali ini melakukan servis rupanya pemain dari Kapota ini lakukan sudah terima saudara Bocin Onet sedorkan ke depan Aboy sayang kali ini saudara pukulan saudara Aboy tidak berhasil menembus net rupanya saudara sehingga poin itu bertambah kali menjadi 6-3 6-3 kali ini saudara lagi-lagi saudara Indra kali ini pemain dari Kapota ini akan melakukan jangsel rupanya angkat tinggi-tinggi lakukan sudah terima saudara Farhan sayang saudara mendengar penerimaan Farhan penerimaan gol saudara Farhan tidak begitu akurat sehingga belah keluar poin bertambah kali menjadi 7-3 iya kembali ke iya saudara kembali ke kolam renang The Queen kalau anda mau bermain ke sana ke kolam renang The Queen silakan saja datang ke sana bawa saudara sanak saudara anda teman-teman pacar Pak Pogo yang direkrut dari negara Bekasi rupanya saudara dan melakukan jangsel lakukan surat terima saudara Bocin kembali cerobohan oleh ke belakang dan anjir sangat berhasil menuju ke pacar kembali menyebutkan di udara kali ini saudara nomor 3 saudara benar cukup sempurna kali ini nomor punggung saudara Egy Boy ini saudara mengecoh para pemain dari Kapota sehingga pita poin kali ini menjadi 7-4 Egy Boy kali ini saudara akan melakukan servis lakukan sudah terima saudara nomor punggung 7 ini kembali ke belakang ada Indra berhasil terima saudara Boci dan Alisson yang kembali masuk Boci kali ini saudara Ramdhani ada saudara apa yang ini kembali ajar kali ini saudara melakukan pukul kreasi pelan tapi pasti saudara hingga menambah poin menjadi 8-4
Iya saudara, kembali ke pertandingan kali ini skor 8-4 sementara memimpin anak-anak dari Gapota ini. Anas kali ini saudara akan melakukan servis, lakukan sudah. Terima saudara Farhan, masih ada lagi bola di belakang, kembali Aboy. Maju lagi di belakang saudara, bocit kali ini sodorkan onet ke belakang. Ada lagi Aboy. Lakukan pukul front attack cukup sempurna saudara Egy Bolo sehingga mengecoh para pemain dari dari Gapota. Pindah poin kali menjadi 5-8. Kali ini Ramdhani rupanya saudara akan melakukan servis. Lakukan sudah, terima saudara Salun. Kembali ada Indra di belakang. Berhasil di punggung nomor punggung 7 saudara Firman. Dan serangan. Namun sayang saudara, menerima bola nomor punggung 5 saudara Fajar ini tidak begitu akurat sehingga pindah poin bertambah 6-8. 6-8. Kali ini Ramdhani rupanya saudara akan melakukan cangse. Lakukan sudah, keras sekali berhasil tembak sudah Salun. Kembali sedepan ke belakang, Indra kali ini masih ada sudah Farhan, Onet sedepan ke depan, Aboy berhasil dibendung, namun sayang sudah pembelian bola jatuh di luar lapangan kali ini sehingga pindah poin kali ini 7-8. 7-8 saudara. Kembali Ramdhani angkat tinggi-tinggi, lakukan sudah, terima sudah Salun. Kembali sedepan ke belakang, Indra rupanya sudah melakukan pukulan perketek cukup sempurna saudara sehingga menambah poin kali ini menjadi 9-7. Fajar kali ini akan melakukan servis, lakukan sudah, terima sudah bocit, kembali Onet. Itu namun berhasil dikembalikan pemain dari Gapota nomor punggung 7 saudara Firman kali ini saudara, poin bertambah menjadi 10-7. Fajar kali ini lakukan sudah, namun sayang saudara mereka biarkan pemain belakang sudah lepas sehingga belakang pindah poin kali menjadi 8-10. Kali ini saudara Aboy akan melakukan jangse berupaya saudara pemain dari Bandol Jaya ini. Lakukan sudah, namun sayang sudah dengar. Dibiarkan saudara Indra sehingga belakang keluar, pindah poin kali menjadi 11-8. Kali ini Bapak berupaya saudara lakukan sudah, kembali bocin kali ini. Monet, ada Farhan. Saudara pendengar, cukup menggelegar saudara Farhan melakukan pukulan sehingga menambah poin kali ini menjadi 9-11. Onet kali ini lakukan sudah, terima sudah Fajar, kembali sodorkan ke depan, jebret. Masuk rupanya saudara pukulan nomor 7 sudah Firman ini dan akhirnya pindah poin kali ini menjadi 12-9. Kali ini Peranak rupanya saudara, Peranak saudara, kembali ada Aboy. Onet sodorkan ke depan, jebret. Berhasil di Bandung untuk saudara Indra, namun sayang saudara boleh jatuh di luar lapangan sehingga pindah poin kali ini 10-12. Kali ini Yudi rupanya saudara akan melakukan servis, lakukan sudah, terima saudara Indra, kembali sodorkan dan kali sama. Saudara dengar Firman kali ini berpukul 7 saudara melakukan pukulan kreasi cukup sempurna sehingga pindah poin kali ini 13-10. Firman kali ini saudara lakukan sudah, terima saudara bocin. Onet kali ini sodorkan ke belakang. Saudara mendengar, lagi-lagi saudara Farhan cukup menukik rupanya saudara melakukan pukulan sehingga pindah poin kali ini 11-13. Farhan kali ini lakukan sudah, terima saudara Salun. Kembali nomor 28 sodorkan ke Bapak ini. Masuk rupanya saudara pukulan saudara Indra sehingga pindah poin 14-10. Marwane Jaya Gapota. Dibiarkan saja sudah bocil sehingga belum masuk dan hanya pin poin bertambah 15-11. 15-11 kali ini. Indra rupanya sudah melakukan jangse, pemain dari Gapota ini lakukan sudah. Namun sayang dibiarkan saudara Egy Boy atau saudara Farhan sehingga bola keluar, pindah poin kali ini 12-15. Kali ini Egy Boy rupanya sudah akan melakukan jangse, lakukan sudah, terima saudara Salun. Kembali ada Bapak Anas kali ini saudara dengar, lakukan pukulan sehingga menambah poin untuk anak-anak dari Gapota ini 16-12. 16-12 saudara. Iya, kembali ke kembali saudara. Kembali ke lapangan pertandingan kali ini saudara Anas rupanya saudara lakukan sudah, terima saudara Aboy, masih ada saudara Farhan berhasil pacar saudara Ramdan. Hai, namun sayang menyentuh saudara Bapak Kalisang, loser dari Gapota sehingga pindah poin kali ini menjadi 13-16.
13-16. Ramdhani kali ini saudara akan melakukan servis. Lakukan sudah. Terima saudara nomor punggung 7 saudara Firman. Dan serangan. Pajar saudara mengapung ke udara untuk melakukan pukulan. Sehingga pindah poin kali ini 17-13. 17-13. Pajar kali ini saudara akan melakukan servis. Pemain dari buah kota ini. Lakukan sudah, terima saudara Bocin. Kembali oleh canangkan depan Allah. Hanya disentek saja saudara peringatan. Nomor 7 saudara Firmansyah. Kembali aboy. Mengecoh per pemain dari Agapota. Sehingga pindah poin kali ini 14-17. 14-17. Aboy kali ini saudara. Asal pemain dari. Sayang kali ini saudara dengar. Terlalu melebar kali ini. Sehingga dibiarkan pemain belakang atau saudara Salun. Pindah poin kali ini jadi 18-14. Kembali saudara Gopang. Terima saudara Bocin. Ada Onet ke belakang. Aiki boy. Masih berhasil terima saudara. Datang lagi serangan. Masih ada saudara Bocin. Onet kali ini. Saudara benar. Saudara Farhan melakukan pukulan. Kecepatannya 5.500 per kilometer rupanya saudara. Dan serangan Bajar saudara Bocin. Kembali Onet. Aboy. Bajar Salun. Kembali. Kepang. Saudara mendengar. Cukup seru di set yang pertama di pertandingan yang kedua ini. Memperebutkan juara satu rupanya saudara. Cukup ketat juga. Skor 16-18. Dan serangan. Saudara pendengar, Pranak kali ini saudara melakukan pukulan yang berus, tepat, akurat, padat saudara. Dan hanya poin kali ini 19-16. Lagi-lagi Pranak, kembali terima saudara. Aboy, Pak Onet, tangan mana? Egy Boy rupanya saudara pendengar, melakukan pukulan presi kali ini. Sehingga pindah poin ini menjadi 17-19. Kembali, ada Salun di belakang. Anas kali ini masih ada seorang Onet. Berhasil dikembalikan melalui saudara Egy Boy. Anas kali ini condolkan ke belakang. Datang Irfred. Irfred akan segera. Kembali seorang Onet. Aboy. Masih ada seorang di belakang. Kembali Bapak. Datang Irfred. Pukulan saudara Indra ini mengecoh para pemain dari Mendul Jaya. Sehingga pindah poin kali 20-17. Kali ini saudara Firman lalu mana? Lakukan sudah terima saudara Bocin. Kembali Onet serokan ke belakang. Farhan. Lagi-lagi saudara Farhan si anak muda yang begitu. Cermat saudara mendengar. Melakukan pukulan. Sehingga pindah poin kali ini 18-20. Farhan kali ini lakukan sudah terima saudara Salun. Kembali Bopak serokan ke depan. Pajar namun sayang. Masuk rupanya saudara mendengar. Akhirnya pindah poin kali ini 21-18. 21-18. Kali ini nomor punggung 4 rupanya saudara Indra. Kalau bukan Jaksep pemain dari Kapota ini. Lakukan sudah terima saudara Bocin. Kembali Onet ke belakang. Di punggung saudara Egy Boy. Berhasil terima saudara Indra. Ada Salun kali ini menyempurnakan serangan. Kembali Egy Boy. Onet kali ini. Jepret. Boy saudara mendengar. Mematikan serangan anak-anak Kapota ini sehingga pindah poin 19-21. Egy Boy kali ini sudah akan melakukan servis. Pemain dari Mandul Jaya lakukan sudah terima sudah Salun. Kembali. Kecohan kali ini saudara mengamun sayang saudara Ramdhani kali ini melakukan kesalahan atau pelanggaran sehingga pindah poin 22-19. 22-19. Anas kali ini saudara akan melakukan servis. Lakukan sudah. Terima saudara Farhan. Onet kali ini sadarkan tempat. Jebret. Masuk rupanya saudara Farhan. Mengenai tangan saudara Popak rupanya saudara Sang Toser. Sehingga pindah poin kali ini 20-22. Kali ini Ramdhani akan melakukan jangsi. Pemain dari Mandul Jaya ini lakukan sudah. Namun dibiarkan saja pemain belakang saudara Salun sehingga bola keluar. Poin bertambah kali ini jadi 23-20. 23-20. Kali ini kembali Pajar. Ada Bacit. Cenderungkan ke depan. Jepret. Lagi-lagi saudara Aboy menghantam segelit bunda rupanya saudara. Dan akhirnya poin bertambah kali ini jadi 21-23. 21-23.
Aboy kali ini sudah melakukan servis. Kencang si pemain tadi. Gapot Madu Jaya, Pajar. Ada ke belakang, ada Indra. Namun sayang sudahlah. Pukulan saudara Indra tidak berhasil melewati net kali ini. Sehingga poin bertambah menjadi 22-23. Iya saudara, kembali ke Wangun Tani ataupun Wangun Motor. Yang terlalu Aboy, bukan dari Madu Jaya. Ada kencang sekupanya. Lakukan sudah keras sekali berhasil terima surat Pajar. Kembali datang kiri jebret. Berhasil dipendul. Namun masih diterima surat Bobak. Ada Indah di belakang. Salon kali ini sudah dengar. Menyempurnakan serangan. Kembali Egy Bo. Kembali Onet. Sayang sudah dengar. Pukulan peketek saudara Boy Egy Bo ini tidak begitu sempurna. Poin kali ini menjadi 24-22. 24-22 kali ini Bapak. Kembali terima saudara Bol ke belakang. Arhan. Cukup keras saudara Arhan melakukan pukulan sehingga final poin kali ini menjadi 23-24. Kembali Onet terpencerah kembali ke servis. Lakukan sudah terima saudara Pajar. Kembali Bapak selokan depan. Ada impah. Pas sudah sempit penuh. Berhasil kembali ke saudara Bapak. Datang lagi Parhan. Perhatikan di udara kali ini masih ada saudara. Nah kali sudah itu saudara Indra ini sekaligus mengakhiri di set yang ke pertama.